Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Now Channel. Semakin banyak sahabat-sahabat semua fitnah tuduhan eh, uh, Tuduhan fitnah untuk membina persepsi buruk terhadap perdana menteri kita dan kerajaan hari ini. Begitu terdesak ya ahli parlimen pembangkang pas khususnya Bersatu, Perikatan Nasional. Dan pastinya, apa yang saya kongsikan ini pastinya juga akan membuatkan. Bersatu Perikatan Nasional akan lebih lagi gandakan usaha mereka untuk terus menfitnah dan juga membuat hasutan terhadap perdana menteri kita dan juga kerajaan Perpaduan Malaysia Madani itu pandangan saya. Jadi apakah perkara itu sahabat semua? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support orang dapat channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. semurna kita ikuti berita gempak hari ini Bank Negara Malaysia umum situasi positif ekonomi Malaysia inflasi pun kekal stabil jadi ini antara perkara yang menarik untuk saya kongsikan kerana apa sahabat semua pembangkang kalau berkata ataupun bercakap berbahas dalam parlimen eh mereka akan katakan ekonomi kita gagal ekonomi kita teruk rakyat hidup menderita tapi tidaklah sederita ketika mereka menjadi kerajaan selama 33 bulan sahabat-sahabat semua jadi mari kita lihat kenyataan daripada bank negara Malaysia ini yang memaklumkan ekonomi negara terus berkembang kuku sebanyak 5.3% untuk suku ketiga 2024. Wow, ini dia sahabat semua. Jadi situasi itu didorong oleh perbelanjaan swasta yang kuku dan juga pemulihan yang berterusan melalui ekspor. Gubernur Bank Negara Malaysia, Datu Sri Abdul Rashid Ghafur berkata, Pertumbuhan global kuku pada suku ketiga tahun ini di tengah-tengah pemulihan berterusan dalam aktiviti perdagangan. Menurutnya, Petunjuk yang ada menunjukkan ke arah prospek pertumbuhan berdaya tahan dan sokongan daripada permintaan luaran. Beliau berkata, ya pada uh, sidatu sidang media pengumuman prestasi ekonomi Malaysia bagi suku ketiga 2024 hari ini. Jelasnya lagi, inflasi keseluruhan dan inflasi teras kekal stabil 1,9% juga untuk suku yang ketiga 2024. Dari awal tahun hingga kini, katanya, inflasi keseluruhan dan juga inflasi teras mencatatkan purata sebanyak 1.8%. Jadi, itu antara perkara-perkara yang menarik, ya. Mungkin juga tidak akan didengar, mungkin juga akan diendahkan oleh sitro-sitro uh, pembangkang, ahli-ahli parlimen, pemimpin-pemimpin daripada lebai pas, dan juga bersatu. Sahabat semua, Karena apa? Kerana mereka ni apa pun yang diumumkan oleh uh, kera, apa ni satu organisasi seperti yang diumumkan oleh Bank Negara Malaysia ini pastinya mereka akan anggap semua itu hanya berita uh, palsu buat mereka. Kerana sikap palsu mereka itulah yang menjadikan semua perkara benar menjadi palsu sahabat semua itu pandangan saya. Dan satu perkara lagi yang menarik untuk saya kongsikan apabila ya Amerika Syarikat ya keluarkan Malaysia dalam senarai pemantauan Mata wang asing. Jadi apa maksudnya ni semua sahabat semua? Mari kita lihat kenyataan media ini. Yang mana kerajaan Amerika Syarikat mengeluarkan Malaysia daripada senarai pemantauan mata wang rakan dagangan kuasa dunia itu, menurut IFP, memetik laporan jabatan perbendaharaan Amerika Syarikat, Korea Selatan telah ditambah ke dalam senarai pemantauan rakan dagangan utama. Yang amalan mata uangnya memerlukan perhatian lebih dekat. Laporan itu melihat kepada negara-negara yang mempunyai lebihan perdagangan yang besar berkait dengan Amerika Syarikat yang turut campur tangan secara aktif dalam pasaran pertukaran asing bagi mendapatkan kelebihan daya, as daya saing. Selain Korea Selatan, ekonomi lain dalam senarai pemantauan mengikut laporan separuh tahunan itu ialah China, Jepun, Taiwan, Singapura, Vietnam, dan Jerman. Keputusan uh, sebelum ini, keputusan Amerika Serikat meletakkan Malaysia dalam senarai pemerhatian terbabit dianggap penganalisis sebagai tidak adil. Jadi, ia mungkin menimbulkan tanggapan negatif terhadap Bank Negara dan pengurusan kadar pertukaran asingnya. Namun, apabila perkara ini uh, dilakukan, ya eh, sedikit sebanyak sahabat semua memberikan gambaran. positif ya kepada negara kita tidak seperti sebelum ini yang pernah dinyatakan oleh penganalisis politik ya sesuatu yang tidak adil apabila Amerika Serikat meletakkan Malaysia dalam senarai pemantauan ataupun pemerhatian. Jadi sekali lagi kita ucapkan kepada aa, negara kita ya yang sentiasa berkembang maju sahabat-sahabat semua ha, ya dengan potensi-potensi yang baik ya terutama dalam ekspor, import dan sebagainya dalam usaha perdagangan. Seperti mana juga baru-baru ini Perdana Menteri kita membuat satu kenyataan yang pastinya juga membuatkan lebay-lebay ini mungkin mencari gua ya untuk berehat dan sebagainya. Apabila Datu Sri mengatakan kenali potensi kerjasama ya bukan tradisional efek digesa itu antara kenyataan ya, gesaan daripada Perdana Menteri kita. Jadi katanya kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC) perlu mengiktiraf potensi kerjasama dan bukannya tradisional seperti Kesatuan Afrika Latin Amerika dan BRICS, kata Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim. Beliau memberitahu forum serantau 21 anggota tersebut bahawa kerjasama dengan ASEAN, Kesatuan Afrika dan rangkaian digital rentas sempadan boleh memperkukuhkan daya tahan global. Tambah lagi, meskipun kita hidup dalam era ketidaktentuan geopolitik, Waktunya sesuai untuk efek dan BRICS untuk mengubah kekuatan bersama bagi membentuk struktur kuasa ekonomi. Lagipun, katanya Datuk Seri lagi, kerjasama sebegini boleh meningkatkan kerjasama digital yang mencerminkan nilai kita ke arah mewujudkan pilihan ke arah pembangunan model tradisi. Kata beliau dalam ucapannya di sesi dialog informal pemimpin EPEC bersama tamu. Anwar menambah kerjasama EPEC BRICS mempunyai peluang untuk memberikan wawasan kebersamaan demi pembangunan ekonomi yang memperkukuhkan masyarakat di segenap benua. Jumlah penduduk kita bukan statistik semata-mata. Mereka nadi jantung masyarakat kita. Setiap anak tanpa peluang pembelajaran digital, setiap usahawan yang dikekang cabaran kewangan dan setiap keluarga yang diancam kerosakan alam sekitar ialah peluang untuk kestabilan dan perkembangan yang terlepas, kata Datu Sri Anwar. Justeru itu kata Datu Seri lagi, Epek perlu menjalinkan sumber dan kepakaran ke rantau lain yang mempunyai cita-cita yang sama. Bayangkan usaha sama bersama di Bers di mana Epek bersama kerjasama Pasifik demi pertanian pintar yang membawa ke ketahanan iklim kepada para petani di akar umbi. tahu kerjasama dalam platform seperti OECD untuk melancarkan program kerjasama Untuk kebersamaan digital mampu bukan hanya untuk merapatkan kesenjangan digital, tetapi turut mewujudkan peluang baik dalam masyarakat luar dan pusat bandar. Jadi kerjasama lintas rantau sebegini akan membolehkan ekonomi EPEK memperoleh kekuatan penuh demi inovasi bersama dan membesarkan sokongan untuk mereka yang memerlukan. Malaysia merupakan EPEK yang baru-baru ini diterima masuk ke dalam BRICS. Jadi itu antara kenyataan dan cadangan daripada perdana menteri kita. Datu Sri Anwar Ibrahim terbaik Apa pandangan anda sahabat semua Anda boleh beri berikan komen di dalam ruangan komen Jadi terima kasih Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa pribasa mengatakan Tak apa pun keangkap dua tahun keinginan Dalam bahasa Melayu Tebuk dada tanya selera Sekian daripada Alright Napa Channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye